Gil, Gil, santer Gil. Killer Gun tuh. Sini sini jangan nangis Gil, jangan nangis. Emang mau kita perangin? Bajingan. Kalau dibilang orang Jogja itu ramah, sebenarnya gini. Semua gak usah orang Jogja, itu ramah itu tergantung orangnya. Aku juga ketemu banyak orang Jakarta yang ramah, ketemu banyak orang Papua yang lebih ramah daripada orang Jogja. Banyak sekali. Masalahnya gini, kenapa kayak stereotip orang Jogja itu ramah bisa muncul? Karena kalian lupa orang Jogja. Motor saya lo lang 4 lo 2 steer นะครับ ทุก คน รวมเป็น 5 ล้อล้อหน้าด้วยนะครับเข้ามาดูในช่อง UY นะครับมาดูกันว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่านะครับเข้ามากดติดตามให้ผมด้วยนะครับมาดูคลิป itu jadi kalau mau ramah semua orang tuh bisa ramah semua orang itu mas rumah yang putih sebelah kanan kamu ada juga merah putih satu lagi kanan tuh 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 step kiri kanan udah set Nah, semangat Rit, ada lagi Rit. Tiga ini ya. Satu lagi. Kanan lu. Dude, what the fuck they are doing? Mereka tol. Itu pertanyaan anjing. No, 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 no. Let's go, let's go. Tiga lawan satu loh. Banyak ada. Banyak people. Karena aku knock 3 dua instan depanku ini masih ada aku makannya tuh sehari lebih parah pada dia kayak 6-8 kali lah yang waktu bulan-bulan awal 8-10 kali per hari itu pun makan nasi terus loh jadi ntar, sorry, sorry bungkus. Kamu kalau bangun pagi itu nggak pernah ngerasa pengen buang air besar gitu? Enggak. Nabung gak? Nggak tahu. Tapi anehnya, anehnya kalau kupu-kupu pun gak banyak. Walaupun makan aku banyak gitu. Terus itu makanan larinya kemana? Makanya aku bingung, aku makanya takut. Aku tanya dokter. Aku sebenarnya naik berat badan aku bersyukur sih kayak tahu. Jadi lemak gitu. Mungkin, oh, mungkin, takut. Mungkin gini kali Rit. Kalau biasa kan tubuh orang kan paru-paru, jantung. Lambung, dia enggak, dia usus dari atas ke bawah. Enggak, dia masanya bilang berat badan enggak naik. Kalau dia berat badan enggak naik, sehari buang air besar sampai 2 kali, itu sehat dan wajar. Kalau seminggu sekali ada yang salah berarti. Mama, aku juga soalnya gitu. Dia seminggu 2 kali, aku seminggu sekali. Siapa aku dari dulu kecil tuh kalau pupuk itu harus dikasih makan buah sayur. Kok pelihara piton kah di perut? Gak tahu, dari kecil sih kayak bukan. Gitu. Bukan cacing piton ini yang di perut nih. Kalau usus kan 12 jari, Rit. Dia 48 jari. Sumpah. Nah, ini bisa jadi karena ini, Mas. Lambung aku kan sakit lambung lumayan parah. Nah, enggak tahu nih ya logikanya teman aku nih. Yang anak teman kamu dokter bukan? Bukan. Ya sudah, enggak usah dimasukin consideration itu. Enggak valid. Siapa nge-freeze? harus ini berarti jadi apa subjek menarik nih kalau besok Cimon datang nih temanku nah, ada yang per nggak soalnya pacarku juga apa dia kesusahan buang air besar tapi naik berat badannya tuh gampang gitu loh anak babi sini aku merasa aku dikatain loh abis ngomongin aku anak gak, babi Remi cok emosi gue liatnya nggak aku ngerti kalau maksudnya metabolisme setiap orang itu beda-beda aku ngerti tapi bisa nggak sih asam lambungnya yang ngemakan makanan itu yang abis nah itu aku nggak berani ngomong karena aku nggak tahu yang bagian itu apa tapi setahu kalau misalnya biasanya kayak itu ngaruhnya ke berat badan nah karena metabolisme tubuh kan ngaruhnya ke pencernaan dan apa buang air besar ya kan pembuangan air besar metabolisme tubuh manusia itu
aneh gue, freak gue aja sumpah. Tuh, lebih anehnya lagi, aku nih 2 jam makan, 3 jam makan. Abangku bilang, udah lah lu gak usah makan lu, gitu kan. Makan mulu, pernah nih dicobain, gak dikasih makan, dibiarin berapa hari. Nah, kau anak tiri kah? Enggak, masih sampai kurus. Sumpah. Ribah. Dit, gue denger gak? Gue denger, salah gak aku ngomong dia kayak anak tiri? Ribah. Maksudnya sehari kayak dikasih makan kayak orang normal lah, paling banyak 4 kali lah gitu kan. Terus paling banyak 4 kali. Febri iri mendengar ini. Nah. Terus akhirnya ini aku jadinya pernah pingsan jadinya. Terus asal lambungnya naik ke tenggorokan gitu, tau gak sih, Mas? Nah, jadi muntah terus pingsan kayak gitu-gitu. Makanya enggak berani lagi kalau aku mau makan ya udah makan gitu loh. Enggak berani terlalu menunda. Oke. Kamu berarti dia aku entar aku curiga nih, kamu kalau kentut becek enggak kentutnya? Astagfirullah. Jangan-jangan keluarnya lewat situ. Enggak, aku curiga. Aku curiga kok enggak berak seminggu sekali tapi sekali kentut becek anget. Nah, aku curiga nih. Aku jarang beser, jarang mencret. Setahun bisa dihitung berapa kali doang. What the fuck? Aneh sih. Aku pun jarang kentut. Aneh. Cuk, anjing metabolisme dia bukan metabolisme orang susah, cuk. Bentuk. Loh, malah metabolisme orang susah mah kalau berangnya seminggu sekali. Lah, kalau misalkan dia buat nahan lapar, Bro. Enggak, kita masalah makanannya Red, dia tadi udah bilang ditanya tahan makan 4 kali sehari aja pingsan itu. Ya, cuma kalau mau ngomong kayak gitu justru itu metabolisme sangat berguna untuk orang susah enggak jarang makan dia. Jadi mending dibuangnya agak jarang. Ayo. Ya dua sisi yang berbeda lah, Rit lah. Dan aku pun makan itu kebiasaannya harus pakai nasi, nggak bisa lepas dari nasi gitu. Jadi kalau lapar makannya nasi, jarang ngemil gitu. Jadi oh ya ngemil lah nasi ya. Dia ngemil nasi kok. Ngemil yuk mana nasi Padang, pukul gue aja, sumpah. Seram kali. Kamu cewek tapi ngomong kayak gitu depanku. Ngemil yuk Mas Garet di mana rumah makan Padang, pukul kamu aja, pulang. Tapi abangku gitu, tadi aku baru chat dia loh, kok lapar pengen ngemil. Sangka dia beli takoyaki, dikasih nasi. Tuh. Takoyaki pakai, kau orang Jawa po takoyaki pakai nasi? Enggak, maksudnya nasi dikasih sama nasi dikasih sama takoyaki, ya sama. Shit. Tabrak. Mantap. Sabar. Masih di atas ya dia? Masih di atas. Jo. Oke, tembakin gua dari jauh pakai SLR. Kurang ajar. Dia ngeganggu ternyata, cuy. Satu, knock. Nice. Itu granat tuh ya, Jo? Enggak. Dah. Dah. Ada yang nyamperin. Heal. Oh fuck. Aku lempar smoke lagi, Rit. This is a clusterfuck, yo. Bar aku butuh peluru. Disamperin ya kita ya. Aduh, granat tuh habis lagi. Gantian. Healing. Ada satu mobil lagi. Nyamperin. Dua, knock. Semak, semua meneh bangsat. Kenapa knock? Oh, nice. Nice. Lagi. Anjing, aku yang kena lo. Aku kira di atas bomnya.
Sumpah, Wak, keluar satu rumah. Dimu dimajuin, Rit. Aku knock kedua, loh.